Hai, selamat kembali. Dan untuk video ini kita akan melihat apa itu Tapops, apa itu kumpulan Tapops yang disertai oleh Bobo Boy dan juga kawan-kawannya. Okey, jadi Tapops ni sebenarnya adalah singkatan untuk Tracker and Protector of Power Spheres. Bermaksud tugas mereka adalah mengesan power sfera yang terdapat di serata galaksi dan mengumpul power sfera tersebut untuk tujuan untuk nak menjaga power sfera tersebut daripada jatuh ke dalam tangan orang-orang jahat. Dan ini carta organisasi Tapops. Di atas sekali, di pangkat yang tinggi-tinggi, kita ada Komander Kokochi. Kadang-kadang dipanggil Chichiko, tapi biasanya dipanggil Komander Kokochi nama dia. Dan kita ada Laksamana, iaitu Laksamana Tarong. Laksamana Tarong ini sebenarnya sudah bersara, tapi kebelakangan ini dia sudah mula aktif semula dalam melawan orang-orang jahat. Dan kita ada dua orang kapten yang kita dah tahu, iaitu Kapten Papa Zola dan juga Kapten Kaizo. Kaizo sebenarnya dia ada kumpulan dia yang tersendiri, kumpulan Kaizo. Tapi kumpulan Kaizo ni masuk dalam Tapops juga. Dan juga lieutenant untuk Kaizo adalah Lieutenant Lahab. Dia ni bersama dengan Kapten Kaizo juga. Dan kemudian kita dah masuk pada kawan-kawan Bobo Boy. Kita ada Fang dan juga dua orang kawan Fang, iaitu Sai dan Shilda. Kita tahu bahawa mereka ini sudah agak lama dalam Tapops, maka pangkat mereka lebih tinggi daripada Bobo Boy dan rakan-rakan. Pada awalnya kita belum pasti apa sebenarnya pangkat mereka, tapi kita akan tahu kemudian. Dan kemudian kita ada dua orang Lance Corporal. Lance Corporal ini adalah dua orang kawan Bobo Boy yang sebenarnya baru juga masuk Tapops. Tapi mereka cepat saja naik pangkat, iaitu dua orang perempuan, Yaya dan Ying. Mereka naik pangkat dalam sekelip mata. Dan yang last kali dalam kumpulan kawan-kawan Bobo Boy di pangkat paling rendah, iaitu Cadet. Cadet ataupun rekrut baru dalam Tapops, iaitu Bobo Boy dan juga Gopal Kelakar. Mereka baru saja masuk. Tapi sebenarnya Bobo Boy adalah sebenarnya antara ahli paling kuat dalam Tapops. Dan mereka gagal untuk naik pangkat seperti Yaya dan Ying setakat ini. Dan kemudian kita ada pekerja-pekerja Dobby Tapops, iaitu alien-alien mob ni. Awalnya kami tak berapa tahu apa pangkat mereka. Cuma kita tahu mereka adalah ejen-ejen yang bekerja menyamar sebagai pekerja Dobby. Dan kemudian seterusnya kita ada ejen-ejen lain, yang makhluk-makhluk alien yang lain yang kita tidak tahu apa pangkat mereka. Mungkin mereka lebih tinggi daripada Bobo Boy. Kemungkinan ada juga yang cadet seperti Bobo Boy juga. Dan kemudian kita ada jurutera engineer kapal angkasa Tapops, iaitu Nat. Dia bekerja sebagai engineer, tapi kita tak tahu apa pangkat dia. Okey, jadi Fang, Sai dan Shilda kita dah masukkan sebagai Lance Corporal. Kita dah betulkan kat bawah tu. Dan kita tambah seorang lagi yang sekarang kita dah tahu selepas Bobo Boy Movie 2, iaitu Mas Kemana. Mas Kemana pangkat dia adalah Laksamana ataupun Admiral. Sama macam Laksamana Tarung. Pangkat tinggi ya. Dan sekarang kita masukkan dua orang tetamu Tapops. Mereka ini bukanlah ahli Tapops sebenarnya, tapi merupakan kawan dan selalu terlibat dalam Tapops, iaitu Katus dan juga Pipi Zola. Okey, jadi untuk markas Tapops, kita ada markas dia yang berbentuk huruf T. Dan pada masa yang sama, kapal angkasa ini berfungsi untuk penyamaran. Menyamar sebagai sebuah dobi angkasa lepas, tempat untuk nak mencuci baju. Yang kesiannya, markas Tapops ni dah banyak kali dimusnahkan ataupun dirosakkan oleh Vargoba dan juga Retaka. Ya. Dan juga kapal angkasa yang lain yang ada dalam Tapops, contohnya adalah kapal angkasa merah ini milik Komander Kokochi. Ini juga sekarang dah tak digunakan. Ada juga banyak kapal angkasa kecil-kecil yang digunakan untuk penghantaran yang berbentuk petak ini. Dan juga kita ada kapal angkasa Kapten Kaizo dan juga Fang yang sebelum ini kita dah lihat. Dan juga kemudian ada tambahannya, ada juga kapal angkasa merah kecil-kecil yang kita nampak yang rupa dia lain sikit macam ni. Dan juga kumpulan Kokochi sekarang diorang dah tak guna dah kapal angkasa lama. Sekarang dia guna MYS Kebenaran. Ini kapal angkasa geng Bobo Boy sekarang. Dan juga Kapten Kaizo sekarang dah guna kapal angkasa baru berbentuk gasing macam ni. Dan kemudian kita ada satu yang besar, MYS Keamanan, yang ni berfungsi sebagai penyimpan untuk banyak kapal angkasa yang lebih kecil di dalamnya. Bentuk dia seperti permainan tradisional congkak.
Okey, dan kemudian kita akan lihat kumpulan yang berafiliasi, yang terlibat dengan TAPOP sama ada langsung ataupun tidak langsung, iaitu kumpulan Team Kaizo dan juga Tempura, Tempur A. Okey, kita dah cakap sikit dan kita akan cakap lebih sikit sebab selalu kumpulan, ketiga-tiga kumpulan ni selalu terlibat bersama-sama dalam nak menjaga Power Sphera. Okey, dalam Team Kaizo, ahli kumpulan dia adalah Kaizo, Feng dan Rahab. Pada masa yang sama, mereka juga adalah ahli TAPOP secara langsung. Tempura pula lain ya. Okey, dia adalah kumpulan lain yang kita nampak dalam perlawanan dengan Barguba. Dia ada kapal angkasa dia, dia ada markas dia yang tersendiri. Ahli dia macam Ramen Man yang kita nampak ni. Tapi dia sebenarnya bukan ahli TAPOP. Dia hanya kawan TAPOP tapi dia bukan ahli TAPOP macam kumpulan Kaizo. Okey, ini pula adalah koleksi semua power sphera yang sekarang sudah dikumpulkan oleh TAPOPs. Pada mula awal Boboiboy, kita cuma kenal Ochobot sahaja dan kemudian satu demi satu power sphera kita dah jumpa yang dimiliki orang jahat, yang dimiliki orang baik dan power sphera ini semua dah banyak dah dikumpulkan dalam tangan TAPOPs dan dijaga oleh TAPOPs di markas mereka ya. Pada masa yang sama, kita ada ramai penjahat yang dahulunya mereka bertujuan untuk mengumpul power sphera tapi sudah dikalahkan oleh kumpulan Boboiboy. Biasanya dikalahkan oleh Boboiboy lah dan sekarang mereka duduk di dalam penjara, duduk di dalam penjara TAPOPs. Mereka ini adalah Captain Separuh, Joker 2 dan juga Panto. Dan awal lagi dalam Boboiboy movie pertama, mereka sudah mengalahkan geng kumpulan Tengkotak. Mereka juga di dalam penjara sekarang. Satu lagi adalah kumpulan penggali kristal daripada Boboiboy Movie 2. Mereka juga di dalam penjara selepas dikalahkan. Manakala Kapten Vargoba dan juga Retaka, nasib mereka tidak diketahui. Ada kemungkinan mereka telah pun mati selepas dikalahkan oleh Boboiboy. Ada juga kemungkinan mereka masih lagi hidup. Kami masih tidak tahu apa nasib mereka. Tapi sebelum kita tamat, kita ada satu maklumat baru. Ada kemungkinan bahawa Alien Mob sebenarnya merupakan pangkat yang tinggi. Lebih tinggi daripada pangkat Captain dan hanya di bawah pangkat Commander. Maknanya di antara Commander dan Captain berdasarkan gambar rajah yang dikeluarkan oleh TAPOPs ini. Okey, jadi terima kasih kerana menonton dan kita akan jumpa anda dalam video seterusnya. Dan fakta terakhir untuk anda, TAPOPs ada nama lain iaitu Gagal yang bermaksud gencatan aktiviti ganas angkasa lepas. Nama yang kelakar ya.